puisi-puisi saya bisa Anda nikmati di Spotify. Enggak Spotify sih. Di Google ya, di Google. Ini puisi lama saya judulnya ATM. Ayo tapi mampu. Seorang gadis muda bertanya pada seekor bandot tua di tengah kota tentang siapa pria. Bandot tua tak menjawab, hanya menunggingkan pantatnya. Gadis muda menyimpulkan pria adalah binatang besar, bodoh, dan tak bertulang belakang. Ada monyet bermain SMS, menawarkan kewai jeli ke toko-toko buku. Tanpa malu, ia peragakan cara pemakaian di tubuh ibunya yang lugu. Sambil tersipu, ibunya bilang, anakku memang monyet. Bagi Jonggi, bedanya kimia dengan sastra adalah dari gaya rambut. Kimia bergaya rambut belah samping, sastra bergaya rambut belah tengah, dan ia suka sastra rambut belah tengah. Jika darah memagut paksa benang merah dari rahim piksi, maka berdarahlah selaput bunda sastra yang menjadikan pintalan mereka tak mampu menyelimuti bumi. Mereka semua ayu, tapi mampu.